Ya, pertanyaanmu sudah lunas dengan jawaban yang puas, Duma. Baik, Duma. Kami akan kembali. Ya. Apa yang kau mau? Kembali ke tempat asalmu. Terus apa lagi? Cabut semua benda-bendamu di sini, hakmu di sini. Kembalikan dia seperti semula. Belum terjadi apa-apa. Ada itu. Itu cuma. Tidak terpaksa. Jangan datang mengganggu lagi. Bebas dari ikatan-ikatan berlalu yang mencengkam. Kita akan bebas dari pertempuran-pertempuran yang tiada arti. Kita akan bebas dari kejaran-kejaran orang-orang yang mengincar kita. Kita akan bebas hidup di luar sana tanpa ada terikatan dengan luar dunia. Ayo sahabat, kita cabut semua pasang-pasang yang ada di sini dan kita pergi dari sini. Thank you.
Wujud ya. Tidak bisa daripada orang yang wujud. Wujud tidak seperti
apapun. Medianya apa? Terus pasang aja Pak, insya Allah aman. Iya, nanti udah nyuruh hilang, insya Allah nanti aman. Aman juga sendiri, ya, dengan tak aja begini. Kayak pedang, kayak begini masalahnya. Pokoknya ini gede. Ya, Pan, ini sering putus. Kenapa tuh? Saya ganti, paling-paling sehari dua hari, putus. Supaya gelap terus ini kan. Iya, betul. Jadi bermain, dia tak ada. Kan di tempat dia sendiri situ. Baiklah, di sini makhluk ini untuk
mengambil hak-haknya, membersihkan yang mana pada tempat di sini dialah sering berdiam atau tinggalnya. Jadi sementara dia untuk pindah, maka dia membawa barang-barangnya. Mana situ anak? Kita pantau terus channel kita LMK Los. Baiklah. Jadi dokter terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini kita sambung lagi part kedua, yang mana pada malam hari ini pencabutan daripada makhluk yang ada di dalam rumah ini yang sering mengintai. Dia mencabut hak-haknya yang mana di sini dia berdiam atau tinggal di dekat WC. Nah, inilah kita sudah panggil lagi makhluknya. Bisa duduk dulu. Jangan keluar dulu ya. Kita masih mau berkomunikasi terlebih dahulu. Biar selesai, enak, aman dan tentram penghuni yang ada di rumah sini. Nah, di sini jelaskan dulu, saya mau tahu permasalahannya apa, kenapa. Sini Pak, sini. Ada apa sih? Beradab sedikit. Itu kamu marah aja kamu. Nah sekarang yang apa, ada hak yang di badan itu, ada hak apa di sini, tolong ambil semua. Ada punya kamu ya? Di badan bapak, bapak ini ada? Anaknya? Oh, tidak. Istrinya? Tidak ada. Jadi hak siapa itu? Hak siapa ada di situ? Di kepala. Oh itu, suruh dia masuk. Jangan di rumah, kepada orangnya pun perlu dibersihkan yang ambil. Ya. Di sini kita menuntaskan semuanya ya. Nah, ada hak-hak. Selesai lagi kok. Nah, semua sudah selesai masalah rumah. Ya. Sekarang dia orangnya lagi. Nah. Jangan begitu, tanggung harus bersih semua dari benda-bendamu. Nah, orangnya dulu kamu bersihkan juga. Orangnya lagi macam mana atau orangnya? Bapak. Masih, Pak. Nah, inilah arah ke sini, Pak. Balik, Pak. Balik apa gitu? Balik. Inilah saudara kita yang mana telah kena kiriman daripada makhluk ini dari dukun-dukun. Inilah pembersihannya oleh makhluk ini sendiri yang membersihkan. Ini dari bidangmu ya. Ambil semua. Tarik dulu. Kamu tadi itu. Biar mulai malam ini tenang seperti semula. Wow. Ya, kamu kan mau kotanya nggak bisa. Nah, proses pelarikan ya hak-hak yang selama ini ada di dalam tubuh apa ini yang mengganggu telinganya, pendengarannya, dan ditariknya semua. Thank you.
Sudah, istrinya sudah, alhamdulillah. Dari istrinya ada? Anak-anaknya tidak ada juga ya? Tidak. Nah, ya, terima kasih ya. Kenapa jumpa saya? Kecapean ya? Nah, baiklah. Kalau udah nanya. Untuk mengajarkan rumah kita di sini. Baiklah, sampai di sini dulu pada malam hari ini. Jangan lupa pantau terus channel kami LMKLUZ. Sekali lagi LMKLUZ. Jangan lupa like, komen, dan share. Bila topik wali dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.